dari Sumatera ya, Rian tuh dari Aceh. Aku lihat Rian anak kesopan, Ricis juga anaknya walaupun dia masih muda tapi dia pakaiannya lumayan syar'i ya. Jadi aku ngejolain ini dua orang, Ricis dengan kepinterannya, Rian dengan apanya, dengan lembutnya, dengan ini yang aku menyayangkan banget. Aku menyayangkan banget sampai ada kemarin, sampai aku pikir ah mudah-mudahan nggak bener ya waktu Ria gugat cerai, aku pikir aku mudah-mudahan nggak bener deh ini deh, karena ini adalah pasangan idola buat aku. Karena kalau ngelihat Rian, kita punya anak cewek, pengennya anak kita kayak Rian nih jodohnya, pengen kalau kita punya laki apa kayak Ricis nih, pinter nih anak, pasti cerdas kelihatan, dan juga kan anaknya kan soleh ya, soleha. Jadi aku berharap tambah lagi waktu Ria salaman ketemu di persidangan, cium tangan, masya Allah, aku pikir udah deh sayang, nyatu aja, karena kalian tuh sebenarnya masih saling mencintai. Mungkin ya namanya pasangan muda ya, mungkin ada sedikit kekurangan, apalagi kan kali, jangankan kita yang suami istri nih, kita yang adik kecil, dari kecil aja nih sama adik kakak ada kekurangan banyak banget, malah dari kecil bareng-bareng, apalagi suami istri. Mereka kan diketemukan, misalnya ketemu taruhlah totali baru 3 tahun atau 4 tahun. Belum tentu semua kita paham dengan sifatnya. Belum tentu mungkin gejrukan-gejrukan kecil ini yang ya sebenarnya tanda cinta ya. Mungkin yang Ria juga cinta sama Rian juga cinta. Jadi jadinya gejrukan-gejrukan kecil ini jadi masalah. Sebenarnya sih gampang ya. Apalagi kalau kayak Ria ini anaknya, dia kan lincah ya. Biasanya kalau orang lincah ini, begitu dia nanti, oh kamu gini-gini, begitu kita peluk, begitu kita kasih kepercayaan, kita ngomong pelan, itu biasanya akan leleh. Orang yang ngomongnya begini-begini, begitu dipeluk, begitu dijelasin, biasanya leleh. Nah mungkin Rian belum ngerti nih maksudnya. Istrinya tuh seorang kelihatan doang tegarnya, kelihatan doang gimananya, tegar sebagai wanita, tapi sebenarnya hatinya tuh lembut. Pulang ke rumah peluk istri kamu, anak kamu dikasih dipeluk bertiga, tidur bareng ngobrol, itu sih sebenarnya menurut aku cuman itu mungkin yang dibutuhkan oleh seorang istri. Mungkin Rian, mungkin karena Rian kan juga agak pemalu ya, mungkin Rian juga belum paham. Nggak mungkin Ricis ngomong tolong dong kalau aku marah dipeluk, kan nggak mungkin. Nah mungkin Rian belum paham, bukan nggak sayang, belum paham. Rian takut salah, nanti kalau gua peluk makin marah nih kan, biasanya gitu. Tapi aku yakin ya, mudah-mudahan dengan adanya mereka bertemu di sidang ini, mereka akan merasakan kehilangan itu gak enak. Kasihan Ananda ya, kasihan banget di situ. Jadi menurut aku sih kesempatan terbesar, kembalilah, rubah. Kalau Rian misalnya segen atau misalnya agak kan Rian ini agama juga kuat ya. Kalau udah suami istri sayang, nggak usah lagi malu-malu. Begitu istri cerewet langsung peluk aja. Istri marah langsung peluk. Itu sih menurut aku kalau untuk pasangan muda, karena hanya itu yang dibutuhkan seorang istri. Apalagi seorang Rian kan dia udah mandiri banget ya. Masalah apapun dia sudah mandiri ya. Begitu juga Rian sebenarnya juga sudah ekonomi mereka baik-baik saja, tidak ada masalah ya ekonomi mereka. Mungkin hanya sedikit-sedikit kecemburuan, kurang harmonis mungkin, atau kurang kasih sayang mungkin. Itu sih aku rasa bisa diperbaiki lah. Mudah-mudahan Pak Hakim nanti yang di sidang itu, atau Pak Jaksa, mudah-mudahan bisa mengampunkan mereka. Atau itulah pentingnya waktu momen itu ada apa, pengetahuan-pengetahuan tentang seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami. Itu sebenarnya baca-baca lagi buku nikah sayang ya, karena begitu nanti kalian ini baru sumur jagung, baru muda banget, pasangan muda nikah juga baru sumur jagung. Aku berharap banget semoga ini kalian bisa bersatu kembali ya. Tidak ada gunanya sebenarnya Allah murka, aku tidak banyak agama ya, tapi Allah juga nggak menyenangin orang yang bercerai, itu karena jalan terakhir. Semoga Ria juga sama-sama lah menurunkan ego sedikit, sama-sama melihat anak, sama-sama melihat keluarga besar yang laki, keluarga besar yang perempuan. Kasihan, pasti semuanya mengharapkan mereka bersatu kembali ya, terutama aku pengen banget mereka bersatu kembali, walaupun aku misalnya, karena aku pikir ini adalah idola pasangan muda,
pasangan muda idola nih, tidak pernah macam-macam, tidak pernah kita dengar berita-berita negatif, sama-sama kita lihat serasi lah gitu ya. Apa sih yang mau dicari ya? Ananda masih kecil banget. Karena Rian ini kan bagaimana juga orang daerah ya, sama kayak aku orang daerah. Begitu aku masuk Jakarta, waktu itu langsung besar nih ceritanya. Pasti ada sedikit-sedikit, maaf ya, bu aku ya, pasti ada rasa minder. Bukan gak sayang, ada rasa minder, ada rasa tidak enakan gue dari daerah mungkin. Jadi menurut gue itu gue bilang, buat Rian, kita ini udah suami istri sayang ya, sudah suami istri nak, lupakan ganjalan-ganjalan semua. Lupakan apapun, jangan fokus dengan ngomongan siapapun. Yang pasti kamu sayang sama istri kamu sayang sama anak kamu, kamu sayang sama keluarga kamu, itu yang kamu jaga. Lupakan semua, misalnya ada omongan atau apa, kejanggalan-kejanggalan, atau ada rasa risih. Udah suami istri kok, udah. Cuek aja, cuek tapi santun, itu akan lebih baik. Marah suami istri kamu pulang ke rumah. Bagaimanapun juga, sebenarnya ya, kayak misalnya, kalau aku dengar ya, ada laki-laki misalnya marah, dia meninggalkan rumah. Sebenarnya laki-laki itu bukan gimana-gimana. Dia mau cari, istri gue lagi marah, gue keluar dulu ah, nanti kalau dia baik gue akan kembali. Tapi karena ada juga istri yang pengen, kalau gue marah lu peluk gue dah, lu jangan pergi, ada gitu. Nah itu yang belum mereka pahamin di sini. Inilah aku bilang, kita udah pembina rumah tangga ya. Sebelumnya juga Rian juga udah tahu pendapatan Ricci juga tahu pendapatan Rian, yang dengan konsekuensi yang ada mereka sudah berjanji bersatu, mereka sudah menyatu, itulah saling menutupin. Namanya dua keluarga tuh kalau udah married itu namanya belahan jiwa ya, itu saling menutupin. Misalnya lagi kebetulan rezeki yang bagus untuk cewek, ya cowok lagi yang bagus, itu akan menutupin. Karena apalagi sudah ada anak, karena rezeki dua-duanya kan buat anak, buat keluarga. Tapi jangan salah, rezeki satu dengan rezeki dua, tambah lagi ada anak rezeki tiga, itu rezekinya Allah tambahin. Mau itu melalui perempuan, atau melalui laki-laki, itu semua akan ditambah sama Allah. Beda, cuma lah rasain, rezeki satu waktu sendirian sama rezeki sekarang sudah dua, itu akan bertambah. Tambah lagi satu, tiga akan bertambah, itu rezeki keluarga, itu rezeki bersama namanya itu. Rezeki kebersamaan, karena Allah sudah suka dengan orang yang bersatu, rezekinya akan ditambah. Dan coba deh rasain. Doa. Menyatu, aku mudah-mudahan Ria dan Rian menyatu, namanya sudah udah ini banget lah, udah jodoh. Rian menyatu sayang, demi Ananda si cantik, menyatulah. Buang semua egois, buang semua rasa sungkan, buang semua rasa apapun sayangnya. Aku berharap banget, mudah-mudahan tidak jatuh talak, tapi mudah-mudahan rujuk, biar bertepuk, biar bersyukur, biar alhamdulillah banyak orang yang suka sama kalian ya. Karena kalau kalian nanti misalnya mengikuti, itu kan hawa, maaf ya, hawa nafsu ya. Hawa nafsu, kalau udah hawa nafsu pasti ada setan-setan ya. Banyak istighfar sayang, banyak coba sholat istiqoroh. Rian sholat istiqoroh, Rian juga sholat istiqoroh. Coba minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan petunjuknya kalian nyatu. Ada anak, apalagi anak cewek, sakit banget, kasihan. Udah seperti dari awal aku bilang, kasih nanti mental anak. Usia ya, demi anak ya sayangnya, nyatu lah. Apalagi kalian saling mencintai, belum pasti kalian belum ada kata bosan. Kalian saling mencintai di awal, pasti kalian sebenarnya ini ada sesuatu yang membuat kalian ini yang cowok merasa begini, cewek merasa begini. Buang semuanya, nyatu, ngobrol, cari waktu ngobrol sama berdua. Cari waktu ngobrol berdua yang enak, yang tidak ada pengaruh siapapun. Cari waktu nanti kumpul bertiga, lihat anak. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.